Tidak hanya dari kami yang akan mengisi channel ini, edukasi tentang perawatan hewan-hewan dan jenis-jenisnya. Jadi di channel ini nanti akan ada juga teman-teman pet lovers atau animal lovers yang akan ikut ambil bagian di dalam channel ini. Jadi kita semua sama-sama bertambah wawasan dan info. Oke, untuk pembuka di awal tahun ini kita akan buat video nih, karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang, Bang Riki melihat kobra ya, apa itu nggak berbahaya Bang? Oke, di sini saya jelaskan, yang namanya kobra ataupun king kobra ataupun ular belang ataupun ular gibuk itu berbisa tinggi, racunnya ada neurotoksin, kardiotoksin dan hemotoksin. Di sini untuk pembuka kita akan nih berbagi sedikit info tentang bagaimana ya memelihara ular kobra namun tetap safety atau aman. Karena kan untuk peliharaan binatang sendiri tidak cuma dikasih makan, tapi dia juga harus diberi kasih sayang. Contohnya kandangnya jangan sampai kotor. Jadi harus kita usahakan kandangnya selalu bersih. Nah, di sini kita ada punya kobra ini sulfur nih, lokalitinya di Boyolali. Nah ini di geknya ini ada. Nah ini di geknya banyak bekas semburan bisanya ini. Ini semburan bisanya nih. Ini yang akan kita bersihkan ini. Karena ini mengurangi kecantikan dan pandangan. Ini nanti setelah kita bersihkan baru kita beri makan ya. Di sini untuk membersihkan kita harus siapkan dua tempat. Pertama tempat untuk penampungan sementara, kedua tempat untuk display-nya. Untuk safety sediakan buk, ini fungsinya untuk mengail ya, dan kacamata, karena ini jenis kobra penyembur atau spitting kobra atau kobra peludah. Untuk kobra sendiri ada beberapa jenis, ada yang ini cantik nih, ini sulfur teman-teman. Ini lokalitinya Jawa, ini masuk di golongan, maaf ya kalau salah ya, ini golongan di Najas Putatrik atau kobra Jawa, dan kobra ada juga yang dari Kalimantan serta Sumatera, namanya Naja Sumatrana. Oke, ini kita goda dulu biar mudah bersihkannya. Oke, langsung saja ya. Oke. Info ya teman-teman ya, kobra ini kan ada king kobra dan kobra. Perbedaan kobra dan king kobra dalam pertahanan dirinya,
King Cobra tidak bisa menyembur, sementara Cobra bisa menyembur. Dan Cobra itu menyembur akurasinya bisa sampai 2 meter. Makanya disarankan untuk menggunakan safety, karena semburan Cobra bisa mengakibatkan kebutaan apabila lambat ditangani atau salah penanganan. Jadi Cobra itu pun ada yang dari Thailand dan India yang tidak bisa menyembur. Kalau tidak salah namanya, kalau dari Thailand itu Kautia, Naja Kautia atau Naya Kautia. Oke. Ingat ya, ini tidak untuk ditiru. Ini cuma buat teman-teman yang kebetulan bantu rescue pasca banjir atau pasca ada tetangganya kemasukan ular di rumah. Ini untuk perawatan sementara sebelum dirilis. Oke.